Pedagang daging sapi di Tabalong lebih memilih menjual sapi dari luar daerah dibandingkan sapi lokal. Pasalnya harga sapi luar daerah lebih murah dari sapi lokal meskipun sudah dihitung biaya transport. Salah seorang pedagang sapi di Pasar Tanjung mengakui mereka lebih untung jika menjual daging sapi dari luar daerah dibanding sapi lokal. Selain harganya yang lebih murah, sapi dari luar daerah juga dianggap memiliki kualitas daging yang lebih baik. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner P2HP Dinas Pertanian Bidang Peternakan Tabalong Karnadi LH menuturkan, tingginya harga sapi lokal disebabkan jumlah peternak sapi di Tabalong yang masih terbatas. Tabalong biasanya beternak itu usaha sampingan. Jadi kalau kita suruh jadikan usaha pokok beternak sapi, ya kadang mungkin. Jadi memang agak, itulah, apa namanya, agak repot juga kalau kita mencari solusi apa yang terbaik. Kalau kita tingkatkan populasi pun, karena masalah Tabalong nggak semata-mata beternak. Karyawan perusahaan, pekebun. Menurut data Dinas Pertanian tahun 2017, kebutuhan sapi di Tabalong capai 1.600 ekor per tahun. Sedangkan bidang peternakannya hanya mampu menyediakan sekitar 500 ekor per tahun. Mengatasi kekurangan tersebut, banyak pedagang yang mendatangkan sapi dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan lokal. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.